kita coba ya. Saden kan rumahan. Saden rumahan alias bikin mama ee. Mampu di saden ya. Enak ya. Mantap. Pas ya. Iya nih. Mantap ya. Mana nak? Enak rasanya? Oh, jempolnya. Ini sebanyak setengah kilo. Nanti kita presto. Ini udah aku dibumbui bawang putih. Udah dikasih jeruk nipis, bawang putih, garam. Nah, saya masak sarden. Cabenya 1 on, bawangnya 4 siung besar, bawang putihnya 2 siung. Nah, kita blender dulu cabenya. Dan cabai rawit 6 siung. Nah, sekarang kita blender lagi. Ini bawang bombanya setengah, bawang putihnya ini kita iris-iris halus. Ini kita bawang merah kita iris-iris lagi. Sebanyak ya kasih. Besar-besar sih, besar-besar. Tomatnya kita masukkan. Kita iris-iris. Nah, kalau sudah menyusut, kita masukkan cabenya. Presto sama nanti cabenya tomatnya ini baru masuk baru kita masukkan cabe udah masak cabenya baru kita masukkan ke presto ini seperti ini masukkan cabenya lalu kita masukkan garam ini tidak pakai ini ya garam 1 sendok setengah sendok masukkan bawang bombay tadi masukkan bawang merah bawang putih nah kenapa minyaknya banyak kan kadang kalung itu berminyak ini saya sambil menyusutkan apa tomatnya ini air masih berair nah sudah seperti ini kita matikan apinya sudah berminyak minyak gitu airnya sudah menyusut kita masukkan ke ikannya lagi kita matikan apinya bismillah kita masukkan ikannya ke ikannya kita presto enaknya dari bentuknya sudah nampak sabunnya enak presto kalau ini berdesis kalau sudah berbunyi kita alarmnya kita matikan tandanya sudah masak kita coba bismillah sudah bersih, nah sudah bersih segini, sudah berasap gini, kita matikan apinya. Tunggu, hentikan dulu asapnya sudah keluar. Nah, kita ganti dengan ini. Jadi ini sudah mati, tidak ada bersih lagi, baru kita buka. Seperti ini penampakannya. Kita lihat ikannya, apa sudah masak, sudah matang atau belum. Alhamdulillah sardennya sudah masak nih pas dicoba ya memang mantap lah alhamdulillah alhamdulillah sarden rumahannya sudah masak jangan lupa ya teman-teman subscribe share like dan komen.